Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersahabat maka dia akan terikut-ikut dengan sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, hadis yang antum dengar, ayat hadis yang antum semua dengar sebentar tadi sangat bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, yaitu adakah pengaruh gerakan sebaya ke arah positif atau negatif. Baiklah, contoh kesan positif yang pertama adalah kita dapat kenal asal usul dia. Bila kita dah dapat kenal asal usul dia, barulah kita boleh tahu perangai sebenarnya. Bila kita dah dapat tahu perangai sebenarnya, sebenarnya kita mempunyai peluang keemasan untuk kita tarik dia membuat kebaikan. Yang kedua adalah dalam aspek agama, apabila kita jatuh disebabkan dakwah kita dipandang hina, insyaAllah sahabat yang sering rapat dengan kita akan datang menyokong kita. Seperti kita saja maklum, pengaruh rakan amat besar daripada pengaruh di kalangan ahli keluarga, lagi-lagi di akhir zaman ini. Jadi sahabat yang berfikiran negatif akan sentiasa berpasang niat untuk mengajak kita ke arah pemekaran. Apabila kita tegur, jarang bagi orang yang berfikiran negatif dapat menerima teguran. Mereka juga berusaha mencari jalan untuk memperkatakan menghina kita apabila kita melakukan kerja dakwah ataupun perkara yang baik. Akhir kalam, pandailah memilih kawan atau sahabat, kerana sahabat yang menjaik, yang baik menjaminkan siapa kita di masa akan datang. Allah. Ken. Jadi kesimpulannya dekat sini, setelah kita mendengar pesanan dan nasihat daripada dai-dai kita tadi, adakah kita bersedia untuk menghadapi kiamat? Adakah cukup bekalan kita untuk pergi ke untuk menghadapi kiamat nanti? So, sukan adalah salah satu ibadah. Kalau kita nak jadikan sukan tu satu ibadah, kita kena niat kerana Allah. Thank you.